Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wan nabiyina syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa MUI Jaksel Channel yang dimuliakan Allah. Puasa bukan hanya mencetak karakter seseorang untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga merupakan salah satu penguat ukhuwah Islamiyah terhadap umat. Salah satu contohnya adalah salat tarawih. Di mana salat tarawih ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita dengan kalimat yang begitu sangat-sangat menggebu-gebu. Dengan sabdanya Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan atau berdiri di malam hari setelah puasa, yaitu melaksanakan salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Begitu istimewanya tarawih ini, sampai Nabi mengatakan, siapa melakukan salat tarawih di malam harinya setelah berpuasa di pagi hari sampai waktu maghrib, lalu melaksanakan berdiri dia melaksanakan salat tarawih yang kategorinya adalah sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Rasulullah, tapi pahalanya luar biasa, yaitu pengampunan dosa yang lalu. Ini artinya bahwa di dalam salat tarawih itu bukan hanya masalah ibadah, tapi ukhuwah Islamiyah yang menjalin. Yang tadinya mungkin yang satu kampung nggak pernah bertutur sapa, lalu mungkin yang satu RW yang ketemu tapi tidak pernah berbincang-bincang, bahkan yang satu RT, bahkan yang bertetanggaan nggak pernah ketemu, tapi dalam sholat tarawih ini Allah satukan kita, ketemu dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan handa taulan ya, yang benar-benar sudah lama kita tidak ketemu, kita ketemu semuanya di situ. Inilah ukhuwah yang diciptakan di bulan suci Ramadan. Sangat luar biasa. Dengan silaturahim ini, maka menjalin ukhuwah Islamiyah ini, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah yang telah lalu. Pemirsa MUI Jaksel Channel yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua, berbuka puasa. Kata Nabi, orang yang berpuasa ada akan mendapatkan kegembiraan, yaitu pada saat dia berbuka. Dan yang kedua, pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia berbuka, melakukan buka puasa bersama, maka bertemulah dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman dan sahabat kita yang lama. Di sinilah kita berkumpul dalam satu berbagi kepada yang lainnya untuk menciptakan rasa ukhuwah Islamiyah kita kepada sesama. Maka dari itu, pemirsa MUI Jaksel Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim, yaitu menjalin ukhuwah Islamiyah antar umat, bahkan sesama kita. Karena kita tidak tahu dan tidak ada jaminan lagi bagi kita, dan Allah tidak menjamin lagi apakah di tahun-tahun yang akan datang kita akan bertemu dengan Ramadan. Maka dari itu, manfaatkan momentum Ramadan ini untuk menjalin ukhuwah Islamiyah kita, untuk mencari ridha Allah, mardatillah, ridha Allah, dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insyaallah dengan seperti ini, maka kita termasuk kategori la'allakum tattaqun,
yang dijanjikan oleh Allah, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MUI Jaksel Channel yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja dari saya sebagai kalimat tausiah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk al-fakir, diri saya sendiri, dan juga para pemirsa. Dan insyaallah, mudah-mudahan kita berdoa, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muafiq ila aqwamin thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.